Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat, saudara dan saudariku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam, terutama terkhususnya bagi saya sendiri yang masih diberi kesempatan untuk bisa saling mengingatkan kepada kebaikan. Jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, jika ada orang yang ingin menghitung nikmat Allah, yakin dan percaya tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kamu tak dapat menentukan jumlah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah nabi yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ialah nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulmati. Hadirin wal hadirat, saudara dan saudariku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan satu sebuah judul kultum, yaitu yang berjudul keajaiban, betapa ajaibnya seorang mukmin. Pada kondisi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun itu, kita sebagai seorang mukmin sudah sepatutnya harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersyukur dan bersabar. Bersyukur karena kita mendapatkan suatu berita yang gembira, suatu yang menyenangkan hati kita. Kita mendapatkan begitu yang menyenangkan hati kita. Dan juga sebaliknya, jika kita mendapatkan kesusahan, jika mendapatkan musibah dari Allah, ujian dari Allah, cobaan dari Allah, maka kita sepatutnya harus bersabar dalam menghadapi segala bentuk kesusahan itu. Sebagaimana hadis mengatakan bahwa ajaban amil mu'mini inna umrahu kullahu khairun wa laysa dhaka ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syabara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Betapa ajaibnya seorang mukmin, segala urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Di balik keajaiban seorang mukmin ini, tentu ada begitu banyak cobaan, begitu banyak musibah
begitu banyak ujian yang ia dapatkan di balik betapa ajaibnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi sampai 157 yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah dalam ayat ini, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang mana yang dimaksud oleh Allah di sini orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali. Lalu berita apa yang ia dapatkan? Berita gembira apa yang ia dapatkan ketika bersabar dalam menghadapi ujian yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi musibah, ia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk untuk ke jalan yang benar, untuk petunjuk menuju masa depan yang cerah. Inilah bukti bahwa betapa ajaibnya seorang mukmin. Ini tentu tidak akan didapati kecuali pada seorang mukmin. Seorang mukmin begitu luar biasa menghadapi ujian yang ia dapatkan dan cobaan yang ia dapatkan. Mungkin itu sedikit kultum singkat yang saya sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.